kemenangan dan bisa maju ke final, mungkin bisa diceritakan tadi menang 2 set tapi sama wakil Indonesia juga. Puji Tuhan, alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bisa ke babak final yang keempat di tahun ini. Ya step by step sudah lewatin, mau dari regular series sekarang super 100, puji Tuhan ada aja jalannya gitu, maksudnya ya rezeki rezekinya kita juga. Dan untuk game hari ini ya apa ya? Sesuai rencana. Iya, sesuai planning kita, sesuai apa yang kita mau main seperti apa, itu sesuai hari ini gitu, bisa kita praktekin di lapangan dengan baik. Ada kesulitan nggak Mbak main dari pasangan Indo sama Jan? Kesulitan secara permainan sih nggak terlalu kelihatan banget ya, nggak signifikannya. Tapi maksudnya selebihnya itu kan balik lagi ke aku untuk bisa lebih fokus, bisa jaga Dejan juga harus fokus sendiri. Jadi back to backnya lagi tuh kita harus masing-masing fokus, jadi kita bisa muter di lapangan gitu, bisa jalan dengan baik. Jadi di akhir set kedua sempat agak mulai dikejar ya? Itu kenapa? Mungkin lebih ke fokusnya ya. Jadi karena mungkin game udah agak jauh, jadi kita agak menurunin fokusnya. Karena ada beberapa poin, akhirnya kita naikin fokus lagi ya. Alhamdulillah bisa lewatin itu. Besok ketemu sama final sendiri ya? Iya. Finalnya sendiri bagaimana? Persiapan? Ya balik lagi ke kita jaga persiapan diri sendiri, jaga fokus dan kondisi, makan yang bagus, istirahat yang cukup. Kita jaga fokusnya, komunikasi juga sebelum pertanding. Biasa malam juga kita komunikasi mau gimana besoknya seperti apa sama pelatih juga. Jadi ya selebihnya lebih ke maintain aja. Lawan sih belum pernah ketemu, jadi baru tahu tadi juga lawan di Sabar. Jadi ya kita tetap prepare, maksudnya nggak apa-apa, tetap kita fokus step by step. Abdul kayaknya punya motivasi khusus nggak sih? Ada hater di lapangan itu kayak tapi beda. Iya. Apa yang kamu lakukan? Lebih enjoy aja ya, puji Tuhan pasti bisa enjoy the game hari ini gitu, karena kan momen enjoy the game kan kita nggak bisa kontrol ya, maksudnya ya nggak cuma atlet tapi semua kita juga kan harus enjoy di masing-masing kerjaan. Jadi ya puji Tuhan hari ini di minggu ini aku bisa lewatin itu, bisa enjoy the game, jadi ya semoga besok bisa. Kalau buat KD-nya sendiri, ini kan final keempat ya, ada target apa, mau kuatir atau mau juara? Semuanya diborong gitu. Amin. Ya kalau saya sih maunya ya sebisanya lah, yang paling yang terbaik ya, semoga bisa ambil. Kan abis ini ada super 100 sama saya abis ini Australia nih, super 300. Mungkin saya juga berharap sih ambil semua. Tapi target awal sih 50 besar. Lagi 50 besar. Jadi yang paling target paling itu ya. Step by step aja. Jadi kalau lihat pertama saya ingin kalau mau ke sini mau lagi nanti bisa 50 besar dengan cara. Untuk kemungkinan tahun depan mau main di Olimpik. Ya tidak menentu bilang Mas, apapun bisa terjadi. Kalau ada kesempatan ya kita ambil. Semoga ada jalannya aja lah. Intinya kan goalsnya kan kesana ke Olimpik. Kalau memang jalannya kita kan pasti ada aja lah jalannya. Kalau memang bukan jalannya nggak apa-apa. Setidaknya kita udah berusaha maksimal. Yusuf kita lawan Jepang sama Yasin ini ada persiapan khusus. Mereka sudah 3 kali kalah. Kali pasti bisa mengalahkan mereka semua. Ya siap. Ya targetnya ya kita juga siap terus. Mau dia mau strip mau rapat, tapi kita juga pokoknya kita siap capek, siap berbuat lah. Mbak, melihat kondisi di sini kan ada apa pendukung dari Gerda Basang. Apa itu juga ada buat sendiri lumayan nambah impost apa yang di positif ya, karena kan udah lama juga momen kayak gini kita nggak pernah ketemukan. Udah gitu ya untungnya tahun ini pertandingan di Indonesia kan lumayan ada keadaan gitu, jadi ya seneng sih, jadi energi positif. Terus tambah lagi juga aku punya partner baru dengan Dejan, jadi aku juga pengen mungkin juga gitu. Kalau misalnya aku sama Dejan juga bisa.